penyekatan di 100 titik akan kita hentikan dan kita ganti dengan 3 cara bertindak yang baru terkait dengan pengendalian mobilitas pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Dari surat kepala dinas, mulai tanggal 12 sampai 16 akan ada pemberlakuan ganjil genap ya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 20 di 8 ruas jalan di DKI Jakarta. Kemudian juga melakukan pengendalian mobilitas kawasan dengan sistem patroli selama 24 jam di 20 titik dikendalikan dengan sistem patrol. Pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas. Jadi upaya-upaya ini dilakukan oleh Dishub dibantu oleh Perlantas Polda Metro nanti bersama-sama dengan Polda. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh,